Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini saya Cikgu Dr. Syahda bin Abdul Hamid akan mengajar anda semua berkenaan tajuk satelit buatan manusia. Standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk kita menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan hal laju satelit yang sesuai. Dan yang kedua, berkomunikasi untuk menerangkan satelit geobegun dan juga satelit bukan geobegun. So, para pelajar, apakah itu satelit? Satelit ialah bulan, planet atau mesin yang mengorbit sesuatu planet ataupun bintang. Jisim satelit adalah di antara 0.1 kg sehinggalah lebih daripada 1000 kg. Ada juga satelit yang jisimnya 5,000 kg. Kemudian, apakah fungsi satelit para pelajar? Satelit ada yang berfungsi sebagai untuk pengimejan bumi, komunikasi, GPS, ramalan kaji cuaca, penerokaan angkasa lepas seperti meneroka planet lain, contohnya Marikh, dan juga sebagai kawalan untuk sesebuah negara, iaitu dalam bidang ketenteraan. Apakah contoh satelit Malaysia? Ya, betul. Satelit NISAT sukar untuk dilihat kerana bersaiz kecil dan mengorbit pada ketinggian 35,786 km. Satelit akan bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Okey, cuba pelajar lihat gambar ini. Okey, gambar ini adalah bumi. Okey, di sekeliling bumi ini, ini adalah satelit. Wow, banyak kan? Alright. Okey, untuk pengetahuan pelajar, terdapat 8,378 satelit. Okey, yang mana di kira daripada tahun 1997 sehinggalah tahun 2018. Okey, itu dilancarkan. Namun tak sampai 2000 satelit sahaja yang berfungsi. Okey. Okey, ada satelit yang gagal dan akhirnya tidak boleh digunakan dan dianggap sebagai sampah. Okey. Okey, so kat sini ni, kalau macam dekat rumah kita, kalau ada sampah, kita boleh sapu. Tapi sekarang ni, di angkasa lepas sana. Kan? So, tak boleh sapu. Jadi, dia akan terapung. Okay? Sebenarnya, yang banyak-banyak ini adalah serpihan. Dan yang merisaukan kita, jika serpihan-serpihan ini berlanggar dengan planet atau juga dengan satelit-satelit yang lain. Amat merisaukan. Okay, apakah itu ISS? ISS ialah International for I, Space S and Station. International Space Station, iaitu stesen angkasa antarabangsa. Okay, stesen angkasa antarabangsa ini telah dilancarkan pada tahun 1998, iaitu 20 November 1998. Okay, kat sini pelajar boleh tengok. Okay. Dan pelajar boleh saja search dekat internet, okay, kat Google ISS. So, dapat nampak banyak gambar. Okay, boleh dilihat dari bumi kerana ketinggiannya 408 km dan bersaiz besar. Okay, seperti padang bola, iaitu 73 meter didarabkan dengan 109 meter. Mengorbit bumi dalam 92 minit bermaksud satu hari dia akan mengorbit bumi 15 kali. Dalam sesuatu masa, ada 3 orang yang bertugas selama 6 bulan. Saya suka sangat melihat stesen angkasa antarabangsa ni dan saya telah download download dia punya aplikasi. Okay, so kalau pelajar teringin nak melihat-lihat kan negara luar,
daripada angkasa, daripada stesen angkasa antarabangsa, sepelajar boleh download apps ini. Okay, apps ini dia akan bagi tahu. Okay, nama apps ini ialah ISS Live Now. So saya memang suka sangat apps ini sebab saya dapat melihat daripada atas, daripada sudut atas. Okay, so sekarang ni kalau saya tengok sekarang, ISS ni secara live, okay, dengan kelajuan 27,578 km per jam. Okay, sekarang ni berada di Spanyol. Okay, so kita dapat melihat secara live keadaan bumi, okay, daripada angkasa lepas. So, sangat seronok. So, kalau nampak lah ya. Okay, dia punya tu. Kejap lagi saya tunjukkan. Saya dah snap sebelum ini. So, sangat seronok. Dan yang bestnya, apps ini dia akan bagi tahu bilakah ISS ni berada di atas rumah kita. Maksudnya di ketinggian 400 kilometer tu, 408 kilometer tu berada di atas rumah kita. Maksudnya di angkasa lepas, di bawah, di atas kita punya kita punya location. Okay, so saya rasa amat-amat teruja dan seronok lah. Dan saya kadang-kadang saya tunjuk dekat anak-anak saya, ni bumi sekarang ni berada di mana. So akan nampak laut, okay, pada ketinggian 408 km. Seronok sangat pelajar. Di samping itu kita rasa bersyukur sangat dengan anugerah daripada Tuhan, okay, Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita boleh lihat di sebelah kiri itu adalah ISS Live Now apps. Okey, pelajar boleh download di dalam Play Store. Okey, di situ ada ISS Live Now dan pelajar boleh lihat di manakah, okey, stesen angkasa antarabangsa berada. Okey, dia secara live lah. Okey, baiklah, bagaimanakah satelit dilancarkan? So, roket membawa satelit ke angkasa lepas dan roket perlu memacut supaya mengatasi daya graviti supaya mencapai halaju lepas. So kita saksikan video ini. So pelajar boleh tengok video ini dengan scan di dalam buku teks pelajar. Okey, baiklah, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai. Okey, so pelajar boleh tengok buku teks muka surat 103. Alright. Untuk pengetahuan para pelajar, rumus daya memusat pada satelit dan juga rumus daya graviti antara satelit dengan bumi digunakan untuk menerbitkan rumus laju linear satelit. Okey, V sama dengan punca kuasa GM per R. Macam mana caranya? Okey, so pelajar samakan daya memusat pada satelit sama dengan daya graviti antara satelit dengan bumi. So, pelajar dapat MV kuasa 2 per R sama dengan GMM kecil per R kuasa 2. Okey, so pelajar akan dapat akhirnya V kuasa 2 sama dengan GM per R. Dan untuk dapat V sahaja, pelajar dapat V sama dengan punca kuasa GM per
R kecil. Okey. So, satelit yang bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi akan mengalami daya memusat iaitu daya graviti. Okey. So, untuk lebih faham lagi, pelajar boleh tengoklah gambar ini. So, ini adalah gambar bumi. Yang warna biru itu adalah bumi. Okey. R kecil itu adalah jejari orbit. Kan? Okey. So, M besar itu adalah jisim bumi. Okey. Jisim satelit, M kecil. Okey. Laju linear satelit, V. Okey. So, ini adalah macam manakah cara untuk mendapatkan secara rumus supaya kita dapat menyelesaikan masalah berbentuk kiraan. Okey, contohnya soalan tersebut mahu mengetahui apakah dia laju linear satelit. Berapakah laju linear satelit? Okey, baiklah. Okay. Oleh kerana GM adalah malar, laju linear satelit hanya bergantung kepada jejari orbitnya. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. So, G itu apa? G itu adalah pemalar kegravitian semesta. Okey. So, ini adalah contoh rumus. Iaitu R kecil sama dengan R besar tambah dengan H. Itu R ialah jejari bumi. So, dengan itu, laju linear satelit. So, kita akan dapat laju linear satelit V sama dengan punca kuasa G M per R tambah H. Okey. So, ada contoh soalan. Okey. So, kita akan lihat selepas ini bagaimanakah contoh soalan dan bagaimanakah cara nak menyelesaikan masalah. Okey. Baiklah. Kita pergi kepada contoh. Okey. Sebuah satelit GPS bumi pada ketinggian 20,200 km. Hitungkan laju linear satelit tersebut. Okey, so pelajar tengok gambar rajah ni. Okey, ni adalah gambar rajah. Okey, satelit sistem kedudukan sejagat ataupun GPS. Okey, R besar ni merujuk kepada jejari bumi. R kecil adalah jejari orbit. Okey, H kecil itu adalah ketinggian. Okey, satelit. Dan juga yang bawah ni hijau tu adalah bumi. So, caranya adalah pelajar, okay, tukarkan dulu ketinggian 20,200 km kepada unit SI iaitu meter. So, 2.02 darab 10 kuasa 7 meter. Kemudian, okay, ni kita dah sebut tadi R sama dengan R besar tambah H. Kemudian, kita dapat tahu dia punya jejari orbit R sama dengan kita just plus je. R besar tambah H kecil tadi kita plus. Akhirnya kita tekan dengan kalkulator. Kita dapat 2.657 darab 10 kuasa 7 meter. Okay. So, pastikan cara anda menekan kalkulator tu adalah menggunakan konsep yang betul. Cara yang betul. Jangan tersalah tekan. Okay. Bila awak tersalah tekan kalkulator. Okay. So, jawapan awak pun berbeza. Okey, kemudian, so kita tahu laju linear satelit adalah V kuasa G M per R. So, pelajar akan dapat dimasukkan dalam rumus. So, jawapannya ialah 3.87 darab 10 kuasa 3 meter per second. Okey. Okey, untuk pengetahuan pelajar, ada satu filem yang bertajuk Gravity, yang mana filem ini berkisar tentang beberapa angkasawan di angkasa lepas. So, jom kita tengok trailer ini. So,
cari di YouTube untuk melihat cerita yang seterusnya. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Apakah yang akan berlaku kepada satelit jika laju linear menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya? So, macam mana ya? So, jadi satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar mendekati bumi sehingga masuk ke atmosfera. Okey. Kemudian, gerakan satelit ini dengan laju linear yang tinggi bertentangan dengan rintangan udara akan menjana haba dan menyebabkan satelit itu terbakar. So, satelit ini tak sempat sampai ke bumi, dia dah terbakar. Okey. Baiklah para pelajar, untuk standard pembelajaran yang kedua iaitu berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon. Okey, untuk pengetahuan pelajar, cikgu ada sediakan satu video khas untuk satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon dan simulasinya dalam channel Syuhada Hamid. Okey, jadi selepas ni jangan lupa ke video satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon sebab di situ ada beberapa simulasi yang cikgu tunjukkan untuk anda. Okey. So kita tengok gambar rajah ini. Okey, yang satelit A ini adalah satelit geopagon dan satelit B adalah satelit bukan geopagon. Okey, satelit A sentiasa di atas X ni. Okey, ni adalah bumi, yang hijau ni adalah bumi. Okey. Dan yang merah ni adalah orbit bumi geopagon. Okey, yang ini. Okey, kemudian satelit B adalah satelit bukan geopagon. Okey. Dan kita tengok apakah perbezaan satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon. Pelajar, apakah ciri-ciri satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon? Okey, so apakah perbezaan satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon? Ciri-cirinya. So, kita tengok satelit geopagon terlebih dahulu. Okey, untuk satelit geopagon yang pertama, bergerak dalam orbit khas iaitu orbit bumi geopagon. Kemudian mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Tempoh orbit T adalah 24 jam iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Okay, sentiasa berada di atas kedudukan geografi di permukaan bumi. Contoh kalau dekat KL, KL lah. Dekat KL je. Okay. Kalau dekat Mesir, dekat Mesir je. Kalau dekat Kanada, dekat Kanada saja. Okay, satelit tersebut tidak berubah-ubah kedudukan geografinya. Okay, bagaimana pula dengan satelit bukan geopagon? Okay, ini adalah satelit bukan geopagon. Biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopagon. Okey, tempoh orbit adalah lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam berada pada kedudukan geografi yang tidak sama dari di. Okay, kemudian berada pada kedudukan geografi yang tidak sama di permukaan bumi. So, inilah ciri-ciri satelit geopagon dan juga satelit bukan geopagon. Cikgu harap para pelajar semua jelas dan faham. Dan kita akan sambung lagi topik kegravitian di video yang akan datang. Untuk tidak ketinggalan dengan video-video cikgu, silakan untuk sentiasa menyokong cikgu, like, share dan juga subscribe. Terima kasih semua. Cikgu doakan semua pelajar berjaya dengan cemerlang dan bahagia. Sentiasa selamat.